Hello, bertemu baru kita dalam program 30 minit live bersama ngau temuai kebisi dekat ngau kami ke studio KMB Bekucing Litu. Jadi program te keterubah seranya kita sudah bergulai live ngau Natalie Ania. Jadi sekali tu kami bisik ngau siku penanyi terbilang bak menua kita. Siapa penanyinya lagi kita nemu ya. Jadi stay tune 30 minit live bergulai ngau temuai te dekat ngau kami ke studio KMB. Ya, munyi ke udah daripada aku tadi program 30 minit live bersama minggu tu kami bising ngau siku penanyi kita Iban Terbilang ba menua kita Iban Sarawak itu ianya Karen Libau. Hello. Selamat datang Karen Libau. Thank you. Nama berita? Mana? Nama berita Nuan Uncle Wow? Ya. Aku pun mana mega. Okey. Okey. Kami meri bisa terima kasih ngagai Nuan laban Nuan udah boleh datang sertu. Jadi fenomena dia tu ianya lagu tegepang ba dada. Oh ya. Jadi lagu tu udah trending ba YouTube Malaysia, udah datang ngagai trending nomor 13 ba YouTube Malaysia. Jadi meri pengagati ngagai Nuan ngau tim Nuan. Thank you. Terima kasih ngagai Kaban MP Mega. Again, terima kasih ngagai bala kepeningan Mega ke udah view lagu tu. Nyentuk ke lagu tegepang berada tu datang ngagai trending. Trending 13. Trending ba YouTube Malaysia. Ba YouTube. Nomor 13. Yeah. 48 tadi. Betul. Jadi Karen pun nak nyangka bah sebenarnya deh. Ada nemunya tahu jadi trending ke dia tu lah. Apa aku tu main lagu Iban te keterubah ya. Dia udah datang trending ba YouTube Malaysia ba tanggal 13. Jadi oh, ba okay. Ba YouTube music aja ukai termasuk movie apa semua ba music aja ya udah trending ba tempat ke paling atas sepenglama 6 hari tidak salah ingat aku. Oh, ya kan? Oh. Ya. Jadi Karen pun rasa macam amai ke tu kenyak deh macam lagu tu okey sampai gitu kah aku kenyak lah bagi aku tadi tapi nyak tadi oleh kerana bala peninga ke udah support Karen jadi that's why boleh jadi trending. Jadi Karen pun beri terima kasih lah guys semua kelebih lagi ke ngaga lagu tegepang badada mega okey nya Matthews Mamang ngau just dijabu ngage producer kadang-kadang ia sida itu bisa support nang support lagu tu promo lah kena terlebih lagi lah ngagai Kaban MP udah promo lagu tu nyau sampai bala peninga semua mega boleh nerima lagu tegepang badada tu nyentuk ke jadi trending. Okey. Lagu tu sejak pun dia trending tang bisi mega bala-bala ke komen ba YouTube madah lagu tu bisi ngupi lagu Siti Tok lah, ngupi lagu Siti Tok lah. Tapi berkini Nuan tahu boleh lagu tu. Nuan tahu boleh diberi producer Nuan lagu tu. Okey. Okey lagu tu diberi producer lagu tu. Jadi cun ke lagu tu nan sigi kini mana kini mana? Sikit ngam lah. Kita ningat dulu. Okey, jadi lagu tu ngam. Jadi Karen cuba main lah. Laban bisik kan lagu tu berkenan kita impu hidup deh. Okey, bukan ku Karen siku mungkin mayuh orang ke bisik kena mengenang lagu tu. And then bunyi ke komen orang ber YouTube tadi ya. Kini tadi bisik lagu tu cerita ya sebakang lagu Siti Tok lah sebakang lagu Siti Tok hanya sekedar komen YouTube lah. Bisa kan ya, aku pun bisa macamnya ya. Kadang-kadang jalan cerita sebenarnya setiap lagu segi mayuh sama sebenarnya. Tapi cara penghayatan tau ke kita impu begini kita main lagunya dari jalan cerita bagiku apa untuk tegepang berada tu tadi memang bisa sama cuma cara kita main aja napa ya cikgu nak ya aman lagu lepas lagu badunya tu ya cerita ya mayu sama sebenarnya lirik kadang-kadang
nya bergantung ngau penyanyi ke amai lagu ke diberi oleh komposer boleh oleh producer ya. Betul betul kena lah. Okey. Jadi sekali lagi kumri pengagati ngagai tim Tegepang Badada. Thank you. Terima kasih ngagai producer Cikgu Sumbang laban udah ngambil camping jadi publisher lagu tu. Ya betul. Okey, terima kasih bagai producer lah. Udah kedengar mana dalam wujudnya lagu Tegepang Badada. Pihak bagai komposer lagu tu kira lagu tu pun dah jadi trending. Nanyang kak gak cikgu neh? Ya. Okey. Jadi udah tu lagi kita berhenti nak lama. Kita dekat ni dengan Karen lagu tentang bukan lagu Tegepang Badada ya. Lagu nah. Tegepang Badadanya udah tu lagi. Jadi kita berhenti nak lama, kita ni dengan Karen main lagu tu ya dulu. Kita nak nemu nama lagu ya lagi kita dengar. Sayati lamunu
bagai cari lemu cari gusap kuyu berai ke nuan anda padu narai meramai aku lanta narai bertempat maya kemana narai meramai aku sa narai ngangkat maya aku reba oh. Kenya tadi lagu medley kedebaik Keroni Bau, lagu ke diberi nama Karamba Ati Engau Lelengau Kenuan. Okey, Karen, pernah baru tu ah. Ya. Lagu Karamba Ati, nanti nak okay. Salah ingat aku, lagu tu udah nampak pemujur ba industri muzik kita raya. Uji Nuan berkongsi mimit berkawal dengan lagu Karamba Ati itu. Nama otak ke Karamba Ati itu. Ngau pemujur lagunya Bak Nuan. Okey, jadi lagu Karamba Ati itu ketika tahun aku mula rekod untuk lagu itu dalam tahun 2014 tidak silap. Jadi 2015 itu baru ya keluar. Tidak silap aku lah tapi ya. Okey, jadi Karamba Ati itu segi mayu beri pemujur ngagai Karen laban lagu tok meh udah ngangkat ke Karen dalam industri muzik Dayak kita itu lah. Jadi lagu Karamba Ati tok mega udah beri pemujur hari segi Karen udah bisik kalah ngau anugerah muzik Dayak ni ya. Okey atau ke Dama anugerah muzik Dayak tahun 2016 mayanya cikgu ah. Okey, jadi mayanya Karen boleh untuk lagu Karamba Ati Karen boleh lagu pop terbaik mayanya. So Karen sebenarnya dalam masanya Karen nak nemu dalam pencalonan apakah Karen mayanya. So bila dicalonkan dalam kategorinya and then lagunya menang dalam lagu pop terbaik. Jadi masa yang sama baga Karen boleh anugerah vokal terbaik tahun 2016 pihak mega anugerah artis wanita artis baru wanita terbaik mayanya tahun 2016 sama mega. Jadi tahun 2016 tadi Karen boleh anugerah muzik Dayak tadi bisik tiga anugerah lah mayanya pemujur lagu Karamba Ati. Iya. Yeah. Maya Nuan ngeluar lagu tu suba siapa produser? Oh ya, yeah. Produser untuk lagu tu Mr. Sumbang atau ke Sumbang Fabian. Okey, ya yeah, segi produser ku mayanya pihak mega untuk ke komposer lagu tu Matthews Mambang ngau mega just di Jabu. Okey. Jadi arrangement muzik tu digagak oleh Camitan maya tu. Ya, lagunya suba nanti nak salah ingatku dikeluar baru perabuang OCS Sound Production ya. Betul, dikeluar oleh OCHSP. Okey, mayanya sidak semua untuk lagunya tadi bisi mayanya bisi satu album, bisi dua kami dah. Siko ngaku Boy Kelmozin lah. Okey, nya tadi cerita berkaul ngau lagu Karamba Ati. Jadi lagu setidak tadi ianya Lelengau Kenuan. Ya. Lagu tu mega ditemu aku udah boleh pemujur ba Siti program kreator RTM. Uji Nuan. Oh, betul. Nyerita Mimet nama pemujur lagu Lelengau Kenuan tu. Okey, jadi pemujur lagu Lelengau Kenuan tu sebenarnya sebenarnya okey maya Karen ngau anugerah carta siapa juara. Okey, Karen bisi main lagu tu lagu Lelengau Kenuan. Jadi pemujur lagu tu Karen udah boleh juara maya tu lagu tu. Jadi Karen nak nyangka sebenarnya lagu tu boleh jadi juara laban lagu Lelengau Kenuan tu susah sikit sebenarnya labannya dari emosi
kita, okay? Baka Karen, seriously Karen madah lagu tu sikit dituju ku ngagai yang inai kumpu, okay? Lagu tu nas suruh ku gaga oleh komposer Matthews Mambang ngau sejabu. Sigi madah aku kan ngagak tu untuk khas untuk yang inai aku. Jadi kini ramadah Karen maya tandingnya Karen kini ramadah bos. Kan nyoba dia tang Karen cuba ngetan mayanya. Tapi amin menyekurang syukur laban lagu tu udah mujur mayanya Karen boleh juara SCSJ okey tahun 2018 mayanya okey. Jadi Karen baga kini ramadah berasa gagal laban enti na lapan lagu tu sikit tuju ku ngain yang indah ku. Jadi bagi ku yang meh merik rezeki yang Karen untuk lagu tu udah di baik aku adalah khas untuk ya. Okey, susah sikit lah mayanya. Kalau kena orang marah kalau emosi, but Karen mayanya sikit cuba untuk kena orang mana ne tenang lah main lagunya walaupun sangat nervous. Okey. Okey, nyak cerita ke bisi itu si Karen kawal ngau lagu karamba ati ngau lelengau kenuan. Jadi dua tiga lagu tu dah nampak pemujur ba industri muzik kita daya. Kalau ku meri pengagati ngagai Karen okay. Ngau komposer ngau producer ngau orang kang adu muzik untuk dua tiga lagu tu lah. Yeah, thank you. Jadi kita ngetun lama kita dekat dengan Karen lagu baru. Lagu baru udahnya kita sambung beranda baru. Okay. Penerangnya tiaku dua bintang hidupku penyayang kusmina kanuan sulu nuan belang
Belamaya nya tadi lagu kedua di baik Karen live dari studio KMPE malam tu. Jadi Nuan Belamaya, siapa komposer lagu tu? Okay, untuk lagu Nuan Belamaya tu komposer lagu tu ialah Alvin Michael atau ke Alvin Tajuk Remawong. Okay, jadi yang memang agak lagu tu lah. So arrangement music baga Ari Chamitan. aku dengar lagu Nuan udah bisi di rekod di dekat dikeluar ba album Nuan Tika Datai. Jadi berapa itu lagu ngau nama lagu kau dah dirakam Nuan ngau sedak ya ke ngadu muzik lagu Nuannya? Oh ya, yeah. Okay. Jadi setakat tu Karen udah rakam masa aku bisi 6 tidak silap aku lah. Okay, Karen bisi untuk senarai lagunya Anang Berseriri agi bedau bisi MV. Okay, sabar dulu. Okay, pian baga Karen udah ngeluar ke Nuan Belamaya Tegepan Badada. Siti ke lagu tu rancak lah Syayau menyebut. Dia nyebut salah. Kita nyebut ke Syayau tang Syayau. Lagu yang mesti rancak sikit lah. And then nama gini, bapak gini tadi udah 4 nih ya. Oh, bisa gila, duitik dah lagi bedau. Anak gue dulu lah, lagi kumanda. Okay, jadi haraplah untuk album kali itu, ngarap boleh, kan ini ramada, mungkin tahun itu lah keluar. Amin. Tidak ada si, tanya, tidak ada penanggu, harap tahun itu keluar lah. Okay, limpah hari pengawal belagu, aku mega bisi dengar cerita Nuan, bisi ngadu bisnes ke terimpu lah. Jadi nama bisnes ke bisi dedo Nuan, dia tu Maya Nuan nadai bisi program belagu bukannya. Okay, jadi sekumbang kita sudah dalam pandemik COVID-19 tu, Karen sudah mula untuk start bisnes menaian tadi deh. Datanya pun data dari PKP itu tadi. Okay, jadi dari tahun lepas Karen start bisi ngaga city business manggang. Siapa kalau cuba padah-padah media nih tersau ngebalang langsung meli cuba nih ya. Okay, Karen bisi manggang sate babi. Okay, non halal pula. Okay, jadi itu adalah yang Karen adulah panggang sate babi. Okay, untuk Karen bisnesnya berumah tang Karen COD lah. Okay, nanti nyemak kita akan nguji tahu nguji lah. Okay, Karen kita tahu ngagai lawak ngagai Facebook Karen. Karen bisi madah dia number untuk kita booking lah. Kapada itu nih? Uliah kini madah itu? Uliah nih? Okay, nanti nyemak kita akan nguji sate babi Karen. Kita tahu call number WhatsApp tu 019-952-8590. Okay. Selain daripada manggang tu tadi, Karen bagak bisi tu Karen badau cuba selalu lah, min agi slow-slow. Karen bagak bisi ngadu beauty impu, tanya lah kira beauty impu nya lah. Kini orang badah macam spa kanya deh. Jadi Karen bisi ngadu medicure. Data itu ilah, maybe Karen bisi agak eyelash extension. Kena orang tadi kan majik ke diri lah. Okay, to Karen lagi beda untuk nyak lah. Nanti nyemak Karen nyu nemu lagi, baru bisi confident, baru Karen akan nesau ngebala kita semua lah. So sakat to jalan megagak ku maya to selain daripada berlagu lah. Ya, laban kita nemu masa PKP tu pengawak berlagu, pengawak diambil berlagu, merindang segi jauh kurang. Jadi kita bisi sino meda bala penyanyi, bala penkebang lagu, bala serikat juga. Jadi baka bisnes kediri impu Karen tu harap ke bala peminat boleh nyukung lah. Ya, support. Jadi kami bersampi awak ke pengawak Nuan Mujur. Thank you. Ya, ya sama mega kita tu. Anang mantul, anang patah semangat. Ya, jadi, betul. Laban setiap bisnes ya bisi penguji ampu. Amat, amat. Ya, ya betul. Jadi kami hari
kru 30 minit live bersama mari bersaya terima kasih ngagai Karen Libau laban udah sanggup jadi temuai buat program 30 minit live bersama untuk program kedua tu. Jadi nama pesan penudi nuan ngagai bala peminat lagu-lagu nuan industri muzik Dayak. Alright, jadi Tokku Karen lebih lagi umrah terima kasih ngagai Kaban Music Production itu udah ngaga mengulai dalam masa 30 minit tu. Okey. Jadi harap kita terperindang ngobala kami itu. Okey, terima kasih ngagai Kaban MP. Okey. Jadi Karen bagamri saya terima kasih ngagai semua peminat Karen, ke peminat lagu-lagu Karen. Ngarap ke kita semua support Karen, okay. Ni buah Karen aja, tang orang bukai pun boleh mega, okay. Anak nak support industri muzik kita Iban, okay. Jadi ngarap ke kita itu sama-sama meh kita menjaga diri kita impu dalam lapan kita nyu dah habis ke penyakit to, nyak penyakit COVID-19 to. Ngarap ke kita sama-sama jaga diri, jaga pengerai, biar mega anak nak ngena kemas, ya nyuman dah kata naja. Okey, jadi harap kita boleh bertemu, bergulai maka ke ngelamak tu ke udah maka kira bisik show kini ngarap kita bisik bisik program kenyak baru lah nyaja. Thank you. Nak berasai kita udah datai bak penghujung program 30 minit live bersama untuk program kedua tu. Jadi untuk program ketiga lah kami megak dekat ngangau personality datai ke studio kita untuk berandau ngau sedaya. Okey, seminat kami dekat ngangau penyanyi, kami megak dekat ngangau bala komposer, bala kru, bala penkebang lagu, bala producer. Jadi bekal ke malam tu, anang gue ngisit dulu, kita dekat nengah lagu tip penudi dekat dia baik. Karen Libau, ya nyak. Tegepang bak dada. Okey. Bangsa menua ia ninga orang capu bakal kebisi pengrami aku lalu bertanya ngagai orang kedia namunya bisi orang berterang jadi. Anda puas hati, aku lalu nguji niki. Duduk batawa, dua ikut dedunga. Aku asai kegelala, bisi asai ke anda. Aku lalu tegepang bima dada, mayat tua berbeda. Namunya amatia, orang kecukup kelala. Nadai yang kabarkannya, mana ulat nadai menawa. Tiap tua dirami sida namunya ura bukai nadi sangka nadai ngawa aku ditinggalkan nuan sulu laban aku uli hidup kediri.
kamu amalu ngumbai diri ukai laki penipu. Namunya ura bukai nadi sangka. Nadai ngawa aku ditinggalkan nuan sulu. Laban aku uli ngidup ke diri. Kanuan sulu ngelalai kamu amalu ngumbai diri ukai laki pelu.